Welcome back to Update. Bingung gak sih weekend ini tuh mau hangout kemana? Nah, kali ini gue punya referensi tempat yang cozy dan asik banget buat kalian para updaters. Penasaran seperti apa? Kita lihat. Ini dia. Siapa sih yang gak tahu dengan kawasan Senopati yang ramai dengan kulinernya? Nah, kali ini tim update mau ngasih referensi tempat hangout yang menarik bagi para updaters di rumah. Ya, ini dia Edge Gourmet and Vibes yang berada di Jalan Gunawarman nomor 41 Senopati, Jakarta Selatan. Kafe ini cocok jadi referensi buat kumpul bareng teman, keluarga, atau pasangan lo di akhir pekan. Karena kafe dengan konsep industrial ala retro tahun 80-an ini menyajikan beragam macam kuliner American food yang berbeda dari tempat lainnya. Gak hanya kafe, di sini juga ada barnya loh dengan sajian alkohol yang bervariatif. Gimana guys, tertarik mencoba? I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. Oke guys, sekarang gue sudah bersama dengan chef dari H Gourmet and Vibes. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Halo chef. Halo. Apa kabar chef? Ya, baik. Baik. Chef, boleh kasih tahu nggak sih konsep dari H Gourmet and Vibes ini seperti apa sih? Apakah tempat lebih ke tempat hangout, meeting atau gimana nih chef? Basically kita family restaurant deh. By the day kita family restaurant. Untuk malamnya kita agak shifting arah ke bar untuk tempat hangout untuk anak-anak muda. Oke. Okay. Yang eksekutif muda habis dari kantor. Mungkin mereka mau nunggu macet gitu-gitu. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu bukanya jam berapa nih, Chef? Kita buka setiap hari jam 12 sampai jam 12 malam. Tapi kalau weekend jam 12 sampai jam 3. Oh, oke. Okay. Berarti sampai jam 3 pagi ya. Iya, ada. Wow. Acara. Wow, keren banget. Nah, di depan geretanya sudah ada makanan. Ini makanan favorit yang ada di sini ya, Chef ya. Bisa dikasih tahu nggak nih, Chef? Ini makanannya apa dan ini apa nih? Ini Philly cheese steak sandwich. Steak sandwich. Yang ini peanut butter chicken. Peanut butter chicken. Nah, kalau untuk makanan ini kayak ada saus nih ya. Kayaknya agak unik nih, ada yang warna hijau. Ini apa nih, Chef? Ini lemon mint infused mayonnaise. Ini chipotle mayonnaise. Oke, okay, kalau ini sendiri? Itu coleslaw sih ya. Oh, oke. Cuma kol, carrot, pakai mayonnaise. Oke. Nah, kalau ini tadi peanut butter chicken. Yeah. Kalau ini kentangnya berarti chef ya? Iya. Yeah. Kentang dan sini just... ini chicken ya? Yeah. Oke. Okay. Kayaknya nggak lengkap kalau rasanya nggak bisa dicobain. Boleh dicobain ya, chef ya? Cobain ya. Rasanya enak banget, updater. Ayamnya, bumbunya tuh berasa banget, masuk dalam banget ke dalam. Nah, kalau untuk minumannya, Chef, ini apa sih, Chef? Ini Liberty, dia tuh milkshake yang base-nya dari peach sama leci. Oke, okay, kayaknya dicobain seru kali ya. Ih, enak banget loh, ini seger banget loh. Manis sih, gitu. Seger. Seger banget. Dan ini ada satu lagi minumannya nih, ada yang kelihatannya seger banget. Ini apa nih, Chef? Ini namanya Spring Breeze. Okay. Basically ini kita bikin soda sendiri. Soda ini basicnya dari timun sama thyme dari herbs gitu. Jadi oh, okay. Berarti ada asam, manis gitu. Oh, berarti ini sodanya bikin sendiri ya? Ya, kita nge-punch air soda sendiri. Wow, luar biasa sekali. Dan ini makanannya udah Greta cobain tadi, kebetulan Greta juga udah cobain ini, rasanya enak banget. Peanut butter chicken juga ini enak banget. Minumannya juga luar biasa enak banget. Pokoknya buat updater bisa langsung datang ke Edge Gourmet and Vibes. Oh, dengar-dengar katanya mau bikin ini juga ya, cabang juga ya? Iya, kita mau ada di Pondok Indah. Wow, berarti buat teman-teman yang ada di Pondok Indah bisa langsung datang nih nanti kalau sudah buka ya, Chef ya. Oke, okay, Chef, thank you ya, sukses terus ya, Chef. Oke, okay, guys, next gue masih punya liputan lagi dari 21 Lady Bikers. So, don't go anywhere, stay tune on Update.